guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita buat video yang sedikit berbeda guys ya. Ini murai batu baru ya, baru saya ambil ekor panjang. Karena akhir-akhir ini banyak sekali teman-teman yang minta ekor panjang. Makanya ini saya carikan jantanan ekor panjang. Nah, ini gacor guys, ayo kita coba di sebelah sama bapak kan. Ntar ya. Nah, ini dia. Oke, silahkan dinilai sendiri gimana kira-kira. Syup. Syup. Duh. Si agak birahi awal. Oh, ada betina. Karena ada betina, guys. Bahaya sebenarnya. Merusak burung betina itu. Oke, silahkan di komen bagaimana kondisi murai batu ini, karena saya bukan pemain juga, baru nyoba-nyoba kegantangan aja. Pandangan teman-teman gimana, apakah agak birahi? Tuh, lama-lama nggak bunyi dia. Nah, gimana kira-kira udah cocok untuk jadiin bapakan? Tapi saya masih penasaran ya, mau saya coba lagi cari settingan-settingannya. Setelah itu kita coba lagi di gantangan, apakah bisa gitu ya masuk kategori. Kalau mainnya udah sih, cuma saya itu masih penasaran kok dia belum juara gitu. Sebenarnya juara itu hoki-hokian ya. Burung bagus ya belum tentu juara juga. Burung jelek belum tentu gak juara, bisa jadi dia juara gitu kan. Nah, ini ada bloroknya sedikit di dada. Nah. Ya paling nanti beberapa kali diajak main sampai puas lah, sampai bosan, baru nanti kita jodohkan kalau misalkan dia cocok. Tapi kalau enggak ya paling ya kita jual lagi guys ya. Kita mau lihat dulu ini ya, supaya tuh ngejar dia, biasanya nggak ngejar. Ini karena ada betina guys. Ini betina ini, tuh. Rusak burung kayak gini. Seekor panjang. Oke, coba kita pindahkan dulu. Capean juga ya, karena kemarin habis main. Sekarang disuruh bunyi lagi, karena buat konten ini guys. Belum bongkar ya, belum bongkar isian. Cep. Nih, kira-kira udah cocok belum nih untuk dijadiin bapakan? Cep. Ekornya lihat sendiri, ekornya lumayan ya. Kalau saya tangkap kemarin ekornya 20 lebih, sekitar 21 kayaknya mungkin ya. Tuh. Oh iya, kemarin itu waktu digantang, di sampingnya itu ada yang birahi ya, di semuanya birahi sepinggiran, sampingan dia itu. Ada sekitar 3 burung itu birahi ngejar-ngejar, jadi dia ini agak gimana ya, dia agak birahi juga, cuma nggak nyampe numbur-numbur, masih stabil aja gitu mainnya. Makanya saya masih penasaran ini. Jadi sebenarnya kuncinya bapakan di KBBF itu yang penting itu adalah yang masuk kategori, yang pertama volume ya, volume tuh harus masuk, yang kedua harus cerdas ya, kemudian factor, itu aja sih tiga. Kalau yang lain itu belum. Nah, sekarang ini saya kan pengen cari yang keempatnya, yaitu ekor panjang. Nah, ini dia. Kalau volume untuk sementara belum bisa diinikan ya. Ini ada betina lagi pasti, tuh kan betina lagi. Aduh.
Tuh, sebenarnya merusak burung kalau kita dekatkan. Ini nggak apa-apa demi konten ini ya. Ini burungnya Cina. Yang saya kesal itu dia itu di umbaran itu nggak mau, ya. Susah masukin umbaran. Kata orangnya harus dipancing. Oke, jadi seperti inilah kondisi murai batu baru ya. Mudah-mudahan ini nanti jadi calon bapaan. Kira-kira menurut teman-teman gimana? Apakah sudah cocok atau belum ya? Oh ya, untuk informasi, murai batu yang gacor kemarin isian cililin sama kenari itu udah sold out ya, udah laku di angka 2000 lebih dikit ya. Jadi jangan tanya-tanya lagi karena masih banyak kemarin yang tanya-tanya, Mas, masih ada enggak yang kemarin? Karena kemarin dipantau burungnya diadu ya, sekitar 5 atau 4 burung paling ngotot ya. Ya akhirnya dia mau, orangnya ambil. Ya murah sih, harga 2 jutaan ke atas sudah gacoran gitu loh. Gacoran udah mau diadu dan udah ada materi, volume oke lagi. Ada. Nah, ini gantinya kita ambil yang ekor panjang ya. Ekor panjang harganya agak mahal sih. Ya Anda tahu sendiri kalau murai batu ekor panjang, bloro itu harganya beda ya. Oke, mungkin segitu dulu. Ini udah mulai nggak jelas ini karena nampak betina. Jangan ditiru seperti ini guys ya, karena memperlihatkan betina itu malah merusak murai batu sebenarnya. Saya cukupkan, terima kasih sudah menonton dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.